Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini menjadi doa kami bahwa Bapak Ibu Saudara boleh tetap sehat, boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Yesus hadir di tengah badai. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang yang ada di belakang saya ini, kita melihat ada begitu besar ombak yang sedang terjadi. Meskipun saat ini cuaca terang, cuaca sangat baik, tetapi kita bisa melihat bahwa di pinggir pantai ini ada begitu banyak ombak yang kita bisa lihat. Ketika kita menghadapi semuanya ini, tentu sebagai orang-orang yang belum memiliki pengalaman di lautan, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, apalagi kalau air ombak itu mencapai kehidupan kita. Tetapi pada saat pagi hari ini, kita mau belajar pengalaman yang langsung dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika mereka ada di tengah laut dan mereka menghadapi badai yang begitu besar. Mari kita akan melihat ayat kita di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Peristiwa ini, pengalaman ini terjadi sesudah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan ketika selesai mengadakan mujizat itu, Yesus melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika di pinggir pantai, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Betsaida, ya, yang harus melewati, menyeberangi laut. Sedang Yesus sendiri dikatakan dia naik ke bukit untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi ketika murid-murid ini mengadakan perjalanan, tetapi separuh jalan mereka menghadapi situasi, mereka menghadapi keadaan yang begitu berat. Meskipun banyak di antara murid-murid itu yang sudah berpengalaman ya di dalam menghadapi lautan, tetapi pada kenyataannya mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa ketika mereka menghadapi angin sakal, ketika mereka menghadapi badai di tengah lautan tersebut. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita juga menghadapi badai-badai di dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu badai di dalam rumah tangga kita, entah itu badai di dalam pekerjaan usaha kita. Ada mungkin banyak badai yang terjadi di dalam setiap sisi kehidupan kita. Tetapi hal yang menarik, ya, ketika Yesus melihat, ya, dikatakan Yesus melihat bahwa murid-murid ini mereka mulai payah, Yesus memberikan jawaban, Yesus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, maka tentu kita tidak hanya mendengar saran atau nasihat dari seseorang, tetapi yang kita butuhkan adalah langsung adanya sebuah pertolongan, orang yang datang untuk menolong kita di dalam badai kehidupan ini. Nah, demikian juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tahu Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Bisa saja ya, dia mengadakan mujizat, dia bisa saja dia mengadakan kuasanya ketika Yesus ada di pinggir pantai seperti sekarang saya ini. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus mungkin bisa ya menyuruh murid-muridnya dari tepi pantai itu untuk kembali ke pinggir. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia langsung datang kepada murid-muridnya. Dia langsung berjalan di atas air untuk
mendekati murid-muridnya. Meskipun ya kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, mereka melihat Yesus seperti, dikatakan seperti melihat hantu. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika ada badai yang berat, badai yang besar terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak melihat kuasa Tuhan. Tetapi yang kita lihat, apa yang terjadi itu seperti setan, seperti hantu yang menguasai kehidupan kita. Tetapi bersyukur kita memiliki Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu sebesar apa persoalan badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya memberikan saran, tetapi Yesus langsung datang. Di dalam bahasa aslinya, kata datang itu adalah erkomai, yang artinya dia bukan hanya sekedar datang, tetapi memberikan pertolongannya. Nah ini yang Yesus lakukan. Ini yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Ini juga yang dibutuhkan oleh setiap kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus datang, ya, Yesus mendekati murid-murid ini, maka murid-murid ini berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita, mari kita tidak berseru kepada si A, kepada si B, kepada orang pandai, kepada orang kaya, tidak. Tetapi mari kita mau berseru kepada Tuhan. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga mengatakan bahwa ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun ya badai yang terjadi dalam kehidupan kita, maka jawabannya adalah kita mau berseru kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18 bahwa dikatakan Tuhan itu dekat kepada siapa? Kepada orang yang mau berseru kepada Tuhan. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita ada di dalam situasi, kita ada di dalam satu kondisi yang mungkin secara manusia rasanya berat untuk kita menjalani kehidupan ini. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mau hadir, yang senantiasa mau berkomai, ya. Dia mau datang kepada kita, dia mau memberikan pertolongannya atas kehidupan kita. Biarlah firman pada saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa atas alam. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap permasalahan, persoalan dalam kehidupan kami. Sebesar apapun mungkin badai yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami percaya Engkau bukan hanya datang, tetapi Engkau datang memberikan pertolongannya kepada kami yang membutuhkan Engkau. Kami mau berseru kepada Engkau, karena Engkau yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat umat-umat-Mu yang ada. Biarlah Engkau senantiasa tetap, senantiasa menumbuhkan iman mereka, untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Di tengah masalah yang saat ini terjadi, di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga akan pulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kami. Apapun sisi-sisi kehidupan bangsa ini, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan tetap senantiasa pakai para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah, untuk mereka tetap senantiasa memiliki hidup yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh dipulihkan, bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di Temanggung pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, satukan hati untuk mereka tetap senantiasa
mereka melayani dengan penuh sukacita, melayani untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.